sahabat kembali lagi bersama Brenda. Kali ini Brenda jalan-jalan kita grebek showroom rumahan di daerah Kelapa 2 Tangerang dan Ketemu langsung dengan pemiliknya, Bang Agus. Apa kabar, Bang? Baik, baik, baik. Luar biasa ya? Oke, udah lama banget ya, bangnya ya, Kita nggak ketemu. Ya. Sehat, Bang? Sehat, sehat, sehat. Luar biasa, dan tentunya juga buat teman-teman yang lagi nonton video ini, kita doakan juga untuk selalu sehat. Nah, tentunya teman-teman yang penasaran nih, Bang Agus, tepatnya lokasinya di mana sih? Sebenarnya ini showroomnya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Kalau showroom kami tepatnya di Kelapa 2, Cibogowetan, RT 3 RW 3 uh, nomor 83, Tangerang, Banten. Oke. Okay. Eh uh, khususnya buat para pencinta otomotif, kami uh, dari Banten Jaya Mandiri ingin menawarkan mobil-mobil kesayangan Anda, yaitu mobil-mobil niaga sama passenger. Tuh. Nah, Bang Agus Keuntungannya apa aja nih, teman-teman? Kalau beli di showroom Banten Jaya Mandiri, keuntungannya sih simpel, deh. Jadi, kalau beli di sini, itu kami prioritasin buat uh, bajongan, ya. Kalau uh, pedagang, pedagang, ya, sebenarnya, pedagang, ya. Pedagang, pedagang, ya. Pedagang. ya. Kalau konsumen, itu bonus. Jadi kalau teman-teman mau beli, boleh banget ya bang iya, ya. Iya betul. Oke, okay. berarti rata-rata uh, di sini semua nanti harga cash ya bang ya. Harga cash. Tapi ngomong-ngomong, kalau teman-teman mau kredit bisa juga nggak sih? Bang? Oh iya bisa. Kita bisa bang. banget iya, ya. Oke, okay. <laughs> kalau mau janjian, kontak personnya di mana nih bang Agus? Uh, nomor untuk hatinya? nomor kami 0822 1004 triple lima. Oke, nomor bang Agus ada di atas video ini. Jadi hmm. kalau teman-teman mau hubungi aktif terus ya bang aktif. ya. Aktif. Tapi jam benar banget. tapi ngomong ngomong nih, Bang Agus. kalau misalkan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia Raya mau beli juga bisa ya bisa di sini dong, ya. nanti bisa. tinggal callingan aja, konsultasi iya. biaya pengiriman Betul. dan lain-lain ya. karena juga sudah banyak ya Bang ya iya. yang dari luar kota banyak. ambil di sini ya. Betul. bener banget. kayak kemarin dari Sulawesi. Ambil. Sulawesi? sih, sudah beli di sini ya Bang Agus Sulawesi, ya. Sulawesi, Jambi, Padang. Oh iya. Lampung. Kalimantan, Kalimantan yang ngambil iya. Jazz ya Bang Agus iya, ya. Betul. Luar biasa teman-teman. Oke okay, Bang Agus. Jadi uh, udah nggak sabar lagi nih Bang Agus pengen tahu apa aja stoknya. Okay. Kita langsung aja ya Bang Agus okay. ya. Oke. Okay, untuk unit pertama Bang Agus ini ada. Ada CRV. Honda CRV ya. Yeah. Tahun berapa Bang Agus ini? Ini tahun 2013. 2013, Betul. mesin yang 24 apa 2000? Uh, 24 Prestige 24 Prestige, tipe tertingginya tipe ya? Tipe tertingginya Oke, oh, KM jalan berapa bang? KM-nya itu jalan 50 sekian 50 ribuan? 50 ribuan Tahun 2013? 13 Prestige Jarang prestis. pakai berarti ya? Jarang pake, iya Wow, tipe tertinggi platnya F ya? Iya Ngomong-ngomong pajak kondisinya gimana kalau ini? Pajak kondisinya untuk sementara mati Mati, uh, berapa kali bang? Uh, 4 kalian empat kali Betul. ya Setahun berapa sih Bang ini kena Setahun pajaknya? Setahun ya paling 5 jutaan 5 jutaan Betul Nah ngomong-ngomong kalau kondisi mobil sendiri gimana Bang ini? Bagus Siap pakai, siap pakai. ya? Siap pakai Oke okay, -kake Kaki-kaki semua dipajak. ya minus dipajak aja Oke okay, Mobil kaki -kaki. masih orisinil lagi. Masih <coughs> orisinil Siap pakai Ban-ban masih bagus semua Ban juga masih tebal ya Bang masih ya? Masih bagus semua Nah harga dikasih berapa nih Bang Agus? Nih? Uh, oh, saya wow kasih, nih. kasih harga untuk kondisi kepadanya kayak gini 176 176 juta betul. masih boleh nego? ya dikit-dikit lah dikit-dikit sampai jadi ya bang sampai ya? jadi asik ya. banget kita geser lagi bang Agus oke okay. ya ini buat teman temen yang cari sedan ya Gelen ada Mitsubishi Gelen tahun ya. berapa bang? 2001 2001? betul oke okay. Matic apa manual? Uh, Matic Matic ya? betul oke, okay. kilometernya berapa kalau kilometernya ini kilometernya 150-an Oke, masih wajar pemakaian guys tahun 2001, betul. Kondisi mesin, kaki-kaki aman. Mesin, kaki-kaki aman. Baru saya ganti semua kaki-kakinya. Wih, senyap ya. Senyap. AC Siap. dingin ya bang ya. AC dingin, semuanya dingin. Siap, okay. Siap okay. okay. pakai, oke. Pajak gimana bang? Pajaknya nanti terima atas nama. Jadi terima BBN Terima BBN Beli mobil bekas terima nama sendiri nih betul. ada nih. Oke, platnya B. B. Genap ya? ya. Genap. Daerah Jakarta Selatan. Daerah Jakarta Selatan. Ngomong-ngomong, harga berapa bang yang ini? Saya buka harga delapan puluh dua. Delapan udah ya. nama sendiri. Nama sendiri. Bungkus teman-teman. Ya. Kita geser lagi, masih banyak nih di sini. A ini Suzuki APP Yang blend van ya bang? Ya, yang blend van. Oke, ini kalau teman-teman punya usaha, ya ini cukup luas ruang kabinnya buat. Betul. Yang punya usaha paketan, paketan catering, catering. ya kan cocok banget. Iya. Tahun berapa bang? 2011. 2011? Iya. Oke. Okay. Ini pajak hidup? Pajaknya telat sekali. Telat sekali? Betul. Pertahun berapa ngomong, -ngomong per tahun cuma 2 jutaan. Murah ya? Murah. 2 jutaan. Murah tapi kalau kondisi mobil? Kondisi mobil paling harus ada ngesel-ngesel dikit, tapi mobil masih orisinil masih original. Udah AC Mesti PS soal dikit aja ya. Ya, udah AC power udah steering. AC dan udah power steering uh -uh. juga. Harga berapa Bang Agus yang 56 ini? 56 juta aja. 56 juta masih nego? Masih nego. Sampai jadi teman-teman. Bungkol. Iya. Tapi kalau buat yang nyari uh, Daihatsu van uh, juga ini ada. ada, uh, ada oh, di, warna dua, putih. 2011 juga. 2011 juga. juga. Oke, okay. kondisi pajak, kondisi pajak uh, hidup Kondisi pajak hidup. Pajak hidup, ya. masih bulan Desember ya bulan Bang Agus ya? ya, kaleng masih 2024, kalau nah. mobil sendiri kondisinya gimana? Kondisi yang ini? mobil masih full orisinil, udah AC belum power Oke, jadi sudah AC cuman belum power Betul. steering aja ya, nah. harganya kalau yang ini berapa kalo nih? Kalau yang ini selisih dikit sama ini, 58 juta 58 juta, hmm. masih nego juga? Masih sampai jadi teman-teman langsung grebek aja langsung grebek. Banten Jaya Mandiri <laughs> ya. Kita geser nih buat yang nyari pick up juga ada lengkap di sini ya. Ini Tayo. Oke, okay, Suzuki. Suzuki Carry Tayo. Iya, ini tahun berapa, Bang? 2020. 2020. Betul. Okay, Oke, KM jalan berapa, Bang? 26.000. 26.000. Bak ini jarang jalan ya? Jarang jalan. <laughs> Oke, okay, pajak gimana kondisinya? Pajaknya kondisinya hidup, kirnya hidup. Hidup kir hidup Betul. berarti ini siap gas ya buat siap cari gas. duit ya. Siap Oke, ngomong-ngomong kondisi juga masih cakep ya Bang masih, ya. Iya. Masih mulus. Masih harga mulus berapa yang ini Bang Agus? Ini saya buka harga 103. 103. Betul. Bukanya. Bukanya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nawar mau sampai nawar. jadi boleh lo ya. Sambil ngopi bisa. Sambil ngopi. Saya kasih dia. Oke, okay. booking fee minimal berapa Bang booking Agus? Booking fee minimal uh, 10% dari harga. 10%, 10 dari, harga. Persen dari harga. Jadi teman-teman karena di sini perputaran unit juga cukup ya, cepat ya Bang Agus cepat. ya. Kalau uh. misalkan kalian serius langsung hubungin Bang Betul. Agus aja. Kita geser lagi. Ini masih ada CRV teman-teman. Heeh. Uh -uh. Ya, yang ini lebih muda ya Bang Lebih Bersi muda, ya? ini tahun 2017, CRP Prestige Turbo tahun 2017. Yang tipe? Yang tipe paling tinggi, Prestige Turbo. Yang tertinggi teman-teman, ah. jadi sudah sandrup uh, sunroof ya? Udah sunroof. Benar. Udah sunroof. Oke, okay, kilometer jalan berapa ya? Eh uh, 80-an. Delapan puluh ribuan servis record, servis record teman-teman plat A ganjil pajak. Uh, gimana pajaknya? Kondisinya? Panjang bulan 10 kondisi mobil masih full ori, ini ada harus ngesol dikit okay, uh, nih. Oke, jadi sorry, kalau sorry. Di, di sini itu Bang Agus juga terbuka mengenai kondisi mobil, ya teman-teman minusnya di apa aja ya hmm. bang Agus ya dan misalnya teman-teman nih bang kalau mau bawa mekanik boleh nggak? Boleh dong. Boleh banget teman-teman. Bener, jadi di sini juga sangat terbuka. Ngomong-ngomong, pajak per tahun kena berapa bang? Yang ini? Kena sekitar 5 juta. 5 jutaan. Ya, Harganya betul. nih bang Agus yang ini? Harganya saya jual murah aja untuk CRP Presis Turbo ini kalau di luaran mungkin masih di angka 400 lebih ya. Betul. Saya jual di 385 aja. 3 85 Betul. masih nego, masih sampai nego, jadi, sampai jadi. wongkos dapat iya. yang udah turbo, turbo ya, jadi is. cukup bertenaga dan irit. irit juga. Iya, masih banyak unit yang lain. Kita geser ya, Bang. Okay. Ya, strada ya, strada double cabin. Mitsubishi Strada nih yang teman-teman cari double cabin ada diesel 25 ya mesin iya, ya, ya bang 25 2014 GLS 2014, tipe Betul, yang GLS ya? GLS. KM berapa bang ngomong-ngomong? -ngom. KM nya 150 ribuan 150 ribuan, iya. masih wajar pemakaian, masih wajar Plannya pemakaian B genap Betul. Ngomong pajak gimana nih? Pajaknya nanti terima 0624 tahun depan. Iya. Bulan Juni setahun lagi. Ini Masih, bulan 6 aja belum. Belum. <laughs> ya. Belum nyampe. Jadi 13 bulan ya. 13 bulan. Ya. Anjang, iya. teman-teman. Ngomong-ngomong harga berapa nih? Ini saya buka harga 205 juta aja. Bukanya. 205 Masih juta. nego. Masih nego. Asik banget. Kondisi pemakaian ini untuk wilayah Jakarta, bukan bekas tambang ya. Jadi bukan bekas tambang teman-teman pemakaian Jakarta ya. Pemakaian Jakarta nama okay. perorangan asli, ban-ban juga masih ya seperti mobil-mobil Pajero biasa umumnya, benar. bukan ban tahu. Betul. Terus kalau pakai ini juga udah auto keren lah. Iya, auto keren benar benar betul. Kan? Bagus, uh. ngomong-ngomong nih, mobil yang masih di luar ada apa aja nih? Uh, ada bus. Bis. Iya. Oke, bisnya berapa seat, bang? Uh, busnya itu Isuzu NQR 2013, karoseri New Augustus, uh, 34 seat. 34 seat, tahun berapa tuh bang? Uh, 13, medium. 2013 ya, yeah. oke. Okay. Nah, teman-teman nih yang mau punya usaha pariwisata Betul. atau mungkin sekolahan antar jemput anak Betul. ya. Bisa banget bisa karena banget. ada juga bisnis nih, Bang Agus nih. Ngomong-ngomong yeah. harga berapa, Bang? Uh, untuk busnya saya buka harga murah aja di angka 265 juta. Pajak hidup. Pajaknya nanti bisa diatur. Bisa diatur. Jadi 265. Masih uh. boleh nego Bang Agus? Uh, dikit lah boleh. Nego dikit dapat 265 bis, dapat bis teman-teman. gede banget. <laughs> gede banget benar banget. Dan itu juga bisa buat cari dua duit teman-teman kalau mau punya usaha pariwisata ya, ya siap pakai ya bang. ya, ya? Ada betul. PR lagi nggak untuk bisnya nih? Uh, paling di kaca aja sebelah kiri. Oke. Okay. Untuk AC normal, terus mesin, gimana mesin bang? bagus, kaki-kaki uh, aman. Oke. Okay. Uh. Ada lagi selain itu bang? Ada saya ada Blinpen uh, 2013 uh, yang di luar satu tiga AC non power. Terus ada Suzuki APP uh, GL. Oke, tahun 2017. 2017. 2017 sama ada Kijang LX tahun 2003. Wah, 2003. Bensin uh. apa diesel? Bensin, masih sini LAN full. Mobilnya. Buat yang penasaran betul. ya kan bisa langsung hubungin Bang Agus. Iya, betul. Itu aja ya Bang ya? Betul. Sama Dan, satu lagi ada Honda tuh? City IDSI uh, 2006. Wow. Nah, itu Matic kita. Apa manual? Matic. Oh, Matic. CT 2006 IDSI uh, sama Yaris 2012 E manual. Yang Mbak ya? Yang Mbak Pau, iya betul. Wah, masih banyak unit yang di luar. Buat teman-teman yang penasaran, bisa langsung hubungin Bang Agus. Semua dikasih harga menarik ya? Menarik dong. Pokoknya buat sahabat Oktoto Mobil dikasih yang terbaik tentunya. Yang terbaik, dan betul. Buat yang mau kredit bisa langsung hubungin Bang Agus untuk tanya-tanya dan konsultasi betul. langsung. Yang jelas mobil-mobil di sini aman ya Bang? Aman. Bukan bekas tabrakan Bukan atau banjir ya? Bukan bekas tabrakan atau banjir. Tabrakan ya? atau banjir. Oke, dan untuk surat-surat gimana nih, Bang? Surat-surat aman semua. Kita udah cek. Kalau tidak puas, bisa langsung di cek absah, ya? absah ke Samsat terdekat. Oke. Bisa minta bantuan online. Oke, dan kebetulan juga Bang Agus juga tinggalnya di sini karena memang showroom rumahan teman-teman. Jadi buka terus ya Bang ya? Buka. Tinggal janjian ya. aja karena hmm. takutnya kadang beliau lagi Betul. pergi, teman-teman. Hmm. Oke, Bang Agus, terima kasih banyak ya, terima atas kasih. semua informasinya dan Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan penyajian video ini. Doa Brenda dimanapun kalian berada selalu sehat, semangat, rejeki berlimpah. Bye-bye.